Menjelang peringatan Hari Ibu atau PHI, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, Melani Subarni, melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Laksamana Malahayati di Krung Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada Senin 12 Desember 2022. Ketua DWP Aceh, Melani Subarni, bertindak langsung sebagai pimpinan ziarah makam pahlawan Laksamana Laut perempuan pertama di Indonesia itu, yang diikuti oleh sejumlah jajaran pengurus dan juga anggota organisasi perempuan di lingkungan Forkopimda Aceh dan Aceh Besar. Prosesi ziarah diawali dengan pembacaan doa sebagai bentuk penghormatan kepada arwah pahlawan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan peletakan rangkaian bunga dan tabur bunga di pusara makam pahlawan. Untuk diketahui bersama, momen tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-94 yang jatuh pada tanggal 22 Desember mendatang. Kegiatan itu juga turut didampingi oleh gabungan organisasi perempuan di lingkungan Forkopimda Aceh dan Aceh Besar, yakni Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, Jala Senastri, dan TPPKK Aceh Besar.